Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKKBN perwakilan DIY hari ini akan mengisi materi ke kesehatan reproduksi remaja di SD Muhammadiyah Sahen terkait tentang pembulian, terkait tentang seks bebas, perawatan masa menstruasi, reproduksi remaja, dan ciri-ciri fisik serta batasan-batasan remaja pada saat masa pubertas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Itu Pak. Diganti, tapi tetap dengan racuninya di air bumbu mengalir dan membungkusnya, jangan membarutnya. Udah dibuka, dibuang gitu aja. Nanti kita bakal ada pembahasannya. Jadi jangan sekali-sekali membarutnya dibuang ke dalam kloset. Penyebabnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dan anak-anakku di mana pun kita berada saat ini. Salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Duer. Ini buru-buru nih. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, SK2 akan meliput kegiatan anak-anak kelas 5 yang berhubungan dengan penyuluhan tentang reproduksi. Ayo kita ikuti. Ayo. Keselamatan terlimpah pada kita semuanya. Baik, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Oke, siapa yang sehat hari ini tunjuk tangan? Aku. Alhamdulillah. Siapa yang bahagia hari ini? Tunjuk tangan. Alhamdulillah. Siapa yang senang hari ini? Alhamdulillah. Ya, sekarang turun. Kalau kita sehat, kita senang, kita berbahagia, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat kesehatan, kebahagiaan, kesenangan buat kita semua. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, kalau disebut Nabi Muhammad, jawabannya apa? Iya, kita mengucap sallallahu alaihi wasallam. Oke, Arat mau nyanyi? Oh iya, iya. Sebelum acara dimulai, Arat di sini mau tampil menghibur kalian bersama. Tampil, ya boleh di sini. Nah, ini dia ya. Ya, menghibur kita semuanya spontan kita. Okay.
kegiatan kali ini dibagi menjadi dua ternyata. Putra sendiri, putri sendiri. Yang putra berada di multimedia, sedangkan untuk yang putri berada di masjid. Ayo kita tengok yang di masjid. Oke. Okay. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini anak-anak sudah siap ya. Siap belum? Siap. Teman-teman, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara apa? Tahu enggak? Acara BKKBN. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Ya kan? Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya dan teman saya, nama saya Sulisma. Nah, teman saya tuh di sebelah sana tuh namanya Dr. Gigi Yuniati. Kami datang dari BKKBN. Tahu enggak BKKBN itu apa? Itu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Nah, hari ini kita berdua ditugaskan untuk memberikan materi kesehatan reproduksi remaja buat anak-anak sekalian semua. Sudah siap kan? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, ini ada gambar didiklah anakmu sesuai dengan zaman karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ali bin Abi Thalib. Zaman dahulu, ketika saya masih kecil, ketika guru masih kecil, kita belum mengenal media sosial, belum ada TikTok, belum ada YouTube, dan belum ada gadget itu kita belum pernah pegang. Zaman sekarang, media sosial itu sangat cepat memberikan informasi, bahkan lebih cepat dari ibu guru di sekolah. Ya. Nih, dalam surat An-Nur dikatakan, katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah kamu menahan pandanganmu dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kenapa sih kita bicara kesehatan reproduksi yang keluarnya ayat-ayat? Karena Allah itu sudah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan. Dalam ilmu kesehatan reproduksi, nanti setelah kita belajar, adik-adik semua akan tahu, oh ternyata ayat ini maksudnya itu kok. Dan paham. Nah, satu lagi, surat An-Nur. Katakanlah kepada perempuan yang beriman ya, agar menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang terlihat. Kecuali yang terlihat dan kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra mereka, putra suami mereka, atau saudara lelaki mereka, putra saudara lelaki mereka, putra saudara perempuan mereka, atau perempuan mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki tua yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah kamu menghentakkan kaki yang dikelami perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu untuk semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ayat tadi adalah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja. Masih bingung kan? Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah sehat ya. Faktor sini berdiri juga ya. Pagi ini kita semua akan sama-sama belajar tentang
kesehatan reproduksi ya, khususnya untuk anak cowoknya. Ya, kita nanti bahas tentang reproduksi itu apa. Benar. Ya, nanti ada waktunya bertanya, dan nanti kalau kalian mendengarkan apa yang kasih pertanyaan dan bisa jawab, atau kalian pertanyaannya ke bos, ada dokternya siap. Makanya perhatikan ya, perhatikan pelajarannya baik-baik, diam, perhatikan baik-baik. Nanti kalau ditanya atau mau bertanya, kalau bagus nanti dapat dobras, oke? Pertama, perkenalkan. Pak Fatur ini punya anak sama umurnya sama kalian, kelas berapa? Kelas berapa ini? Lima. Nah, sama, tapi di SD itu kemana lah, SMA. Umurnya berapa kalian? Sepuluh, angkat tangan 10. Oh, banyak sekali. 11? Aku. Oh, 12? Aku. Oh, 12. Ada yang 15? Oh, ada yang 15. Ya. Bapak Tur datang dari kantor namanya BKKBN. Apa sih kata BKKBN? Tulis. Ada yang tahu nggak? KB, keluarga berencana. Ada yang tahu? Bukan, tutup berapa lebih baik. Ah, pembunuhan berencana. Gak ada, itu ada berencana ya. Ini bukan sidang yang lagi keren itu. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya. Oke. Next, kok gak bisa? Nama aja berarti, next, tolong. Ya, belum bisa ya. Ternyata ya, tunggu bentar. Komputer kalau capek, ternyata kalau dipakai untuk program apa tadi itu, apa live streaming gitu ya, mungkin kalau capek kita pakai. Pertanyaannya, ini dari berapa kelas? Ini kelas berapa aja ini? 5 aja. Apa gitu enggak? Nama langsung, nama ya? Oke. Ya bisa belum apa? Ya, jadi itu script oke. Full screen aja pak, ya. Ya, oke. Ya, kita akan belajar karena ya ada perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu siapa Ali bin Abi Thalib? Oh betul, semua punya Nabi, salah satu profesor itu. Ya, kita akan belajar ya, didiklah anak-anak sesuai dengan zaman karena mereka hidup jaga kehormatan, ya. Nah, ini bagi wanita. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya juga. Jadi, dua-duanya diperintahkan menjaga pandangan. Memelihara kemaluan dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kepada siapa? Kepada? Kecuali yang biasa terlihat. Dan janganlah mereka merobohkan kerudungnya dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali pada suami mereka. Jadi kalau mama kalian sama bapak kalian boleh buka kerudung gitu ya, atau ayah mereka pakai kalian boleh, ayah suami mereka pakai dari bapak, putra-putra mereka. Jadi kalian ketemu mama boleh di rumah nggak pakai kerudung, boleh. Putra-putra suami mereka atau ya saudara laki-laki mereka dan putra saudara-saudara laki mereka. Nah, dia memproduksi sel ovum. Ovum atau sel telur
dan hormon feminin. Apa? Memproduksi apa tadi? Hormon. Terus hormonnya apa namanya tadi? Estrogen, betul, sama progesteron. Nah, itulah yang menyebabkan setiap bulan wanita, mama kalian, mama perempuan kalian mengalami namanya menstruasi. Jadi proses menstruasi ini ceritanya yang hijau-hijau ini. Misalnya kemarin dari sini muncul kalau calon, ya dia kalau tidak dibubahi oleh spermatozoa maka dia akan sama dinding rahim sehingga keluar melalui vagina, jadi jarang menstruasi, mens, ya. Tapi kalau si telurnya ini ketemu sama sel spermatozoa dari laki-laki, maka dia akan menjadi embrio, jadi zigot ya, nempel di dinding rahim dan akan berkembang menjadi janin, jadi bayi dan dilahirkan. Produksi dari BKKBN. Terima kasih dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling penting ya, ini ya, perawatan lebih baik kita.